untuk makluman, mangsa yang ketiga tu yang kita tak tahu berada di mana awalnya, kita telah menggunakan perkhidmatan canine kita untuk mengesan adakah sebarang body yang tanda-tanda mangsa yang kedua lah yang kita cari. Dan juga untuk makluman, canine telah membuat pencarian keseluruhan dan didapati tidak ada tanda-tanda mangsa yang kedua. So kemudian kita berhubung dengan keluarga, keluarga berhubung dengan mangsa yang kedua tu dan didapati mangsa berada di rumah kawan yang tidur di sana. Yang menjadi kesulitan kita ni sebab kita telefon mangsa yang kedua tu, teleponnya tak berangkat ataupun mati ataupun mungkin weak lah. So sebab itulah kita terpaksa membuat pencarian 2-3 kali lah di dalam rumah tersebut. Kita takut ada mangsa yang kedua. Dan juga syukur Alhamdulillah kita dah dapat mengetahui mangsa berada di rumah kawan kita.